Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Handika Septian. Nah, kita lanjutin ya untuk problem 2.2 di mana di sini ada campuran 90% mol etanol dan 10% air, teman-teman. Nah, di sini dihitung berapa sih mass fraction? Nah, ini kan mol fraction yang ditanya mass fraction. Nah, di sini kita udah buat diketahuinya ini 2.1. Salah. Inilah 2.1. Pada statement general. Salah 2.1. Enggak bisa 2.1. 2.2. Oke. Nah, lo. Di sini kita butuh yang namanya basis. Untuk mempermudah perhitungan saja kita buat aja 100 mol per hour ya. Mol per hour. Nah, berarti untuk laju mol etanol itu sama dengan, tinggal dikali doang, segini, hasilnya 90 mol. Kok kurang sih? Kali dong. Bukan 100%, general aja, 90 mol per hour. Nah, untuk laju mol air itu resnya kurang, atau 10% kali 100 juga bisa. Aduh. Oke. Didapatkan 10 ya, 10 mol per hour. Nah, di sini kita bisa cari laju massa etanol itu dengan cara apa? Dengan cara mengalikan mol dikali berat molekulnya, mol etanol dikali berat molekul etanol, di mana berat molekul etanol itu adalah 46 gram per gram mol ya. Oke, tinggal kalikan doang, kali 46, dapatnya segini gram per hour. Oke, untuk H2O juga kayak gitu, laju massa water itu 10 dikali dengan 18. 18 adalah berat molekul dari etanol lagi. Apa namanya? Air. 18. Terus, nah, di sini kita dapatkan total massanya. Massa itu adalah salah. Ini laju massa etanol ditambah laju massa air sama dengan segini, 4320 gram per hour. Nah, di sini kita bisa cari fraction-nya etanol, mass fraction etanol itu sama dengan laju massa etanol per laju total kali 100%. Kita buat percentage aja. Mana nih percentage? Nah, ini untuk mass fraction-nya air water itu bisa tinggal kurang aja, jadi 100 kurang 96. Tapi biar afdol kita cari jalannya. Alright. Tinggal bagi doang. Oke, kita buat dalam persentase. Correct, 4% ya. Nah, inilah mass fraction dari ini, dari etanol dan air. Alright. Yang kedua, if the production rate is 1000 pound mole per hour, calculate equivalent rate in kilogram per menit. Wow. Oke. Berarti ini tinggal konversi aja sih sebenarnya ya. If production rate, calculate the equivalent rate. Tinggal konversi aja sih sebenarnya. Katanya 1000, feedingnya 1000. Oh, salah, feeding lah. Kita buat feeding itu 1000 pon, pon mol ya, pon mol per
Power. Oke. Pound mole per hour. Nah, berarti untuk laju massa laju mol etanol itu sama dengan, tinggal kalikan doang, kali 1000 pound mol per hour. Untuk laju air dapat langsung saja ya 100 pound mol per hour. Nah, untuk laju massa langsung aja nih, laju massa etanol itu 900 dikali 46 adalah di sini karena 46 itu adalah gram per gram mol ya, gram per gram mol. Jadi kita konversikan dulu dia ke pound mol per pound per pound mol. Nah, berapa? Yaitu dikali 454. Nah, lo. Oke. Dikali 454. Ini konversi gram per gram mol dikali dengan gram per gram mol dikonversi ke pound per pound mol. Oke, wow, cukup banyak juga nih. Oke, ini dalam bentuk gram per hour. Nah. Oke. Terus laju massa air itu 100 dikali 18 18 dikali 454. Sebenarnya konversinya itu terbalik teman-teman ya. Jadi dikali. Oke, langsung saja nih. Gram per hour. Nah, di sini kita ubah ke kilo. Kita bagi 1000. Nah, dapatnya kilogram per hour. Nah, ini bagi juga 1000. Oh, nggak bisa. Udah, tinggal bagi. Oke. Kilogram per hour. Nah, total adalah, tinggal jumlahin aja. Nah, ini kilogram per hour, diminta kilogram per menit ya. Nah, tinggal dikali 1 jam itu 30 menit. Berarti dibagi 30. 30. Bagi 1 jam itu 60 anjay. Oke. Nah, dapatkan 326,8 kilogram per menit. Sudah. Dapat yang kedua. Sebenarnya sih untuk ini nih 454 ini teman-teman ya, kita bisa tulis sebenarnya. Kan itu kita jabarin aja ya. Laju mol etanol kan 900. Ya kan? Pound mol per hour. Nah. Kita mau ubah ke pound, oke? Kita mau ubah ke pound itu dengan cara mengalinya dengan berat molekul. Oke. Berat molekulnya 46. 46 pound per pound mol. Nah. Salah. Ini saya jelasin dikit ya. Nah, ini udah nih, pound mol-nya coret, tinggal pound per hour. Nah, dari pound itu mau kita ubah ke gram. Nah, 1 pound itu adalah 454. Nah, kita mau ubah ke gram ya. Pound mass. Nah, 1 pound itu adalah 454 gram. Nah, makanya dikali aja ketiga-tiganya. Ini coret, pound mol coret sama ini,
ini corek sama ini, tinggal gram per hour. Nah, dari gram kita konversikan ke kilogram, dibagi 1000. Nah, dari itu datangnya teman-teman. Alright, dapat 362,88. Nah, ini didapatkan 96 sama 4. Terus, for the production, let me calculate molar flow of stream component. Molar flow of stream component. Udah ya? Ini kan? Molar flow. Udah dong ya? Molar flow of stream component. Ya udah. For the production rate B ini, calculate molar flow stream component-nya kan ini. Udah. 900 dan 100. Molar flow lagi. Ini. Oh, kira kilogram mol, astaga. Oke, kilogram mol. Tinggal diubah aja sih. Pon mol ke kilogram 0,454. Ini. Dia kan pon mol ke mol itu dikali 454. Kalau kilogram mol itu 0,454. Nah. Salah. Salah. Oke, 900 kali 0,454. Nah, ini dia. Udah deh, kilogram mol per hour. Udah. Selesai. Nah, oke, segitu aja. Udah terjawab satu soal. Oke, teman-teman. Untuk episode atau video yang sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal ATK yang lain yang lebih menantang pastinya. Oke, see you next video. Bye-bye.